Akhirnya diganti juga. Pendek napasku mese aku. Belum kumakan lagi nasi kuningku. Loh, astaga, bukan aku kah? Aku lo 14. Oh iya, lupanya aku. Itu nomorku di klub lama. Lupa aku, Pak, sorry. Koran mendatar kembalikan kepada penjaga gawang. Dan penjaga gawang sepertinya akan menang ke depan. Dan tak jungkang, bodohnya kiper ini. Apa yang terjadi? Lebih bodoh lagi ini. Gul, pemain nomor 11 berhasil memasakkan gol dan melakukan selebrasi. Ditumbuknya muka temennya. Ditumbuk betul, kasihan muka temennya. Nah, terkeluar nasinya. Kembali ke lapangan pertandingan, kita lihat nomor punggung 5 bersiap melakukan lemparan ke dalamnya. Ke dalam lapangan, bukan ke dalam hatimu, ECE. Melakukan ritual cium bola, menunjuk ke atas, menghadap ke kanan, ke atas. Melakukan tolak balak sepertinya, melakukan salto dan lemparan. Anjay, nggak jadi, nggak urus, buyak. Dan kita lihat, ditegur wasit, kepo. Kita saksikan saudara, salah satu pemain pengganti siap memasuki lapangan dan melakukan bisikan manja kepada wasit. Ini dia pemain dengan nomor punggung 13 dengan julukan Super Sub akan menggantikan pemain yang sepertinya sudah memiliki napas Senin Kamis, kepala pusing, mata kunang-kunang, perut mual mau muntah, betis nyut-nyutan mau meledak, dan melakukan tos dilanjutkan dengan pelukan panas. Akhirnya kita akan saksikan aksi dari pemain pengganti terbaik di dunia dan apa yang terjadi saudara-saudara. Waktunya habis, gak sempat nyentuh bola. Kasiannya Pak nomor punggung 6, besarkan hatinya temanmu juga itu. Ya ganti sudah, Pak. Jangan kau makan nasi kuningku ya. Balik ke lapangan hijau, saudara-saudara. Umpan lambung langsung ke depan. Adrian Robben mengejar lajunya. Anak ini gak umum. Oh, pantas. Di statistik kita lihat anak ini sering lari ke kilo 37. Ngerinya lah, ngerinya. Terbuka dan shooting. Gul. Kenapa kakimu, Pak? Keseleo kah? Oh, selebrasi rupanya. Kita lihat kembali siaran ulangnya. Umpan lambung. Adrian Robben mengejar melewati dua pemain belakang lawan. Lajunya anak ini setan aja gak bisa ngejar. Kayaknya anak ini biasa makan nasi sama kenal pot racing. Nah, di capingnya kiper ditipunya. Gocekan hoax sekali lagi dan gul. Apa sih cewek ini? Aduh! Hampir terkena itu, nak! Siku-siku dada orang sembarangan. Nah, aku balas, lihat aja. Makan ini! Ambil ini! Biar aja nyut-nyut tulang keringmu. Selidingan maut! Selidingan manja! Tersalto kan? Bawa berani-berani balas! Muyaknya aku sama cewek ini! Jengkel betul aku! Mama aku aja tak pernah giniin aku! Jatuh kamu! Biar aja! Siup! Siup! Rasain! Daurus! Bola dikembalikan kepada KBR sama jaga gawang dan salah pecok disikat gol. Tendangan voli keras kaki kanan satu-satunya dari Rebic. Asis selebrasi yang unik menunjukkan anting palsu emas sepuan imitasi. Golnya diulang lagi bikin tambah sakit hati. Kita kembali ke lapangan hijau, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Wow, tendangan kodok mencengkeram langit tepat mengenai tengkuk leher tipis kubu Rubun. Langsung saja dibayar dengan selidingan manja mengenai tempurung lutut. Dibalas oleh kakaknya, dibalas lagi oleh sepupunya. Sepertinya dendam lama, dendam keluarga. Dan wow, ini dia siaran langsung pertandingan Piala Dunia, dunia persilatan. Sikat sudah, incar ulu hatinya, dabuk dadanya, hambur barisan giginya. Satu pemain santai saja walaupun mendapatkan sungkitan akurat dari samping. Bawa bola sendiri diincar oleh berbaju putih, meledak betis, saudara. Saudara. Di lapangan kita lihat, wow, wasit ini malah membawa bola, geser otaknya kayaknya, tapi disliding oleh salah satu pemain dari belakang, terjatuh dia, meronta hatinya, terluka, ternoda, teraniaya, tidak terima, lalu dekatnya pemain itu dibelai dan jatuh. Enggak, bukan aku kah? Aku lo 14. Oh iya, lupanya aku. Itu nomorku di klub lama, lupa aku, Pak, sorry.